Bazar Produk Unggulan Ekonomi Kreatif Usaha Kecil Menengah ini berlangsung di halaman Makodim 0813 Bojonegoro. Kegiatan bazar ini diikuti 28 ranting Persit KCK jajaran Kodim 0813 Bojonegoro dengan menyuguhkan berbagai macam produk unggulan ekonomi kreatif dari karya tangan anggota Persit KCK Kodim 0813 Bojonegoro dan karya desain desa binaan Koramil wilayah masing-masing. Ketua Persit KCK Cabang 28 Kodim 0813 Bojonegoro Evi Bambang Haryanto menjelaskan, bazar ini sebagai sarana untuk mempromosikan produk UMKM yang murni berbahan dasar dari daur ulang. Selain itu, bazar tersebut juga untuk meningkatkan pemberdayaan anggota Persit, sehingga mampu mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan Persit serta keluarganya. Hasil karya dari tangan ibu-ibu Persit, misalnya dari ada yang dari lembaga, ada dari daur ulang kertas koran, kemudian dari rajutan, mereka berbagai macam keterampilan yang dibuat, kemudian itu bisa meningkatkan ekonomi keluarga khususnya dan ekonomi masyarakat pada umumnya. Tujuan utamanya apa, Bu? Tujuan utama untuk menggerakkan kreativitas dari ibu-ibu Persit, karena dia dari tangan-tangan mereka itu tercipta karya seni yang sangat indah. Dengan adanya pasar kreatif itu, Bu, ya, kedepannya nanti seperti apa, Bu? Kedepannya kita akan bekerja sama dengan dinas-dinas yang terkait untuk mempromosikan produk-produk dari ibu-ibu Persit. Apakah ada target untuk menerima pesanan-pesanan dari luar daerah atau mana pun? Sebelumnya memang sudah ada, Mas. Jadi keterampilan dari ibu-ibu seperti rajutan itu sudah dijual belikan di butik-butik, terutama dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan yang mereka karyakan, jadi harganya menyesuaikan. Gitu. Untuk harapan kedepannya seperti apa, Bu? Harapannya kita mengajak ibu-ibu semuanya untuk kreatif membuat, menciptakan dari bahan-bahan alam, dari bahan-bahan daur ulang untuk dikemas secantik mungkin supaya menghasilkan karya yang sangat indah dan itu bisa memajukan ekonomi keluarga. Itu bahannya murni dari daur ulang, Bu, ya? Iya, daur ulang, ada yang dari benang kan, Mas, kalau rajutan tuh ada dari daun itu, Mas, kelobot itu loh, daun jagung. Jadi dibikin ditempel-tempel, dibuat lukisan. Berbagai karya kerajinan tangan yang menarik diantaranya kerajinan yang terbuat dari tembaga, kain perca, daun jagung atau kelobot, pelepah pisang, serta daur ulang kertas koran bekas. Melalui bazar ini diharapkan seluruh anggota Persit KCK Cabang 28 Kodim 0813 Bojonegoro dapat menciptakan karya kerajinan tangan dari bahan alam supaya menghasilkan karya yang bernilai tinggi dan dapat mendongkrak perekonomian Persit. Afrizal Ilmi, JTV, Bojonegoro.